Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okey, sambung balik. Jadi sekarang ni kita dah dapat maklumat. Kita himpun balik, eh? Maklumat yang pertama kita sebut tadi bahawasanya untuk perbuatan manusia ni semua sekali kita kena yakin dan percaya bahawa ada hukum yang Islam bawa pada perbuatan tadi. Yang kedua, kita tahu bahawasanya orang yang boleh jadi rujukan untuk kita rujuk hukum-hukum tadi untuk memahami teks Al-Quran dan As-Sunnah, dan bagaimana orang itu memang ada kelayakan dan kemahiran untuk memahami Al-Quran dan Sunnah untuk keluarkan hukum hukum hakam tadi, itulah orang yang kita sebut sebagai mujtahidin dan fuqaha. Ana fokusnya apa? Fokusnya hari ini kalau tak jawab soalan pun tak apa. Fokusnya nak bagi sahabat-sahabat semua nampak bahasanya dalam memahami hukum hakam syarak ini, dia bukanlah satu benda yang mudah dan benda yang simple. Sebagaimana lesen untuk jadi doktor itu bukan semua orang boleh dapat, begitulah juga lesen untuk bercakap hukum hakam ini. Nak bercakap satu hal, nak mengkaji dan keluarkan hukum hakam tadi, ini lagi lesen tinggi. Lesen ini tidak akan dapat melainkan pada orang yang diiktiraf oleh umat Islam ini sebagai mujtahidin dan fuqaha. Mujtahidin dan fuqaha tu maknanya sama lah. Orang yang ada kelayakan dan kemampuan, ada maharah tadi, dia ada kelayakan, dia ada kemahiran lah. Kemahiran untuk mampu mengkaji Al-Quran dan Sunnah untuk keluarkan hukum hakam. Okey. Jadi bila kita faham syariat Islam ni, semua aktiviti manusia ada hukum hakam syarak yang Islam bawa. Sebab apa duk ulang sebut ni hukum hakam syarak, panduan Islam bawa? Sebab aktiviti manusia, kalau kita biarkan kepada manusia semata-mata untuk fikir dan juga untuk buat keputusan, boleh jadi dia akan buat keputusan dan fikirkan ataupun dia buat satu benda tu keluar daripada kebaikan dan keluar daripada manfaat kepada manusia seluruhnya dan alam seluruhnya. Sebab otak manusia ni, otak ni dia jenis dia berfungsi dengan maklumat yang dia ada. Otak manusia dia akan berfungsi dengan maklumat yang dia ada. Maklumat manusia ni pula kita faham maklumat yang tidak sempurna dan tak cukup. Ni benda yang semua orang iktiraf dan semua mengaku. Kita bagi contoh budak kecil. Budak kecil umur 6 tahun, dia akan berfikir, dia akan bertindak dan dia akan berperasaan dasarkan maklumat yang ada level dia dalam level 6 tahun. Contoh, budak 6 tahun tadi, maklumat yang dia ada ialah coklat ini sedap. Coklat ni orang kata coklat ni gula-gula lah. Bahasa biasalah. Bahasa yang dia betul lah, coklat. Betul lah. Apa yang salah? Maklumat yang dia ada, gula-gula ni benda yang sedap dan manis. Itu saja maklumatnya ada dah level 6 tahun. Jadi dia akan berfikir dan dia akan bertindak, dia kata aku mesti dapatkan gula-gula ni. Walaupun berkorban nyawa, bersabung padai lah apa semua. Jadi dia akan fikir mesti dapatkan gula-gula. Bila mak dia kata jangan, dia akan bertindak, dia akan tak nak juga. Sekarang ni tak ada cara ni, menangis aku akan menangis, yang penting aku nak dapatkan gula-gula juga. Sebab maklumatnya dia ada, jadi akan pandu cara dia bertindak dan beraktiviti. Berbeza dengan maklumat mak tadi. Mak dia ada maklumat, memanglah coklat ni sedap. Tapi mak ada maklumat juga, duit pun tak ada. Contoh, itu contohlah. Yang maknanya si ibu dan bapa ni dia ada maklumat tambahan. Dia kata oh anak aku ni gigi dia dah rongak lah, kalau biar makan lagi lepas ni pakai tak payah, tak malah nak kena masalah lah, dia akan sakit gigi tengah malam, dia akan teriak. Jadi maklumat tambahan yang ada pada mak tadi menyebabkan berbeza cara berfikir dan berbeza cara bertindak tadi. Maka dia akan bertindak akan bawa manfaat dan bawa maslahah kepada anak tadi. Begitulah Islam ini. Islam ini Allah Ta'ala datangkan, panduan Islam ini Allah Ta'ala bawa Rasulullah SAW untuk didik manusia cara beraktiviti. Sebab apa? Sebab tahu satu benda yang penting, dan kita Allah Ta'ala tahu dah hakikat yang penting dan hakikat yang paling besar dalam alam ini ialah masalah tidak cukupnya ilmu dan maklumat manusia ni.
Jadi bila tak cukup ilmu dan maklumat, walaupun dia ada otak mampu untuk berfikir, tapi otak ni perlu diisi dengan maklumat. Otak ni dia macam bekal, macam dengan alat, perlu isi maklumat. Bila isi maklumat, barulah akan dapat bantu otak tadi untuk berfungsi dan beroperasi dengan baik. Sebab tu Allah Ta'ala datangkan bawa panduan Islam. Panduan Islam ni dia akan bagi panduan dalam segenap aspek supaya manusia ni akan dapat maklumat tambahan, maklumat yang perlu untuk dia timbangkan ketika nak buat sesuatu aktiviti. Jadi dia akan dapat gambaran yang jelas ketika nak buat apa-apa saja tindakan dalam dunia ni. Ini kelebihan orang yang beragama Islam. Kita dapat maklumat, kita dapat tambahan panduan untuk kita buat keputusan dalam semua aktiviti kita. Jadi bila kita dah faham Islam mempunyai panduan dalam segenap aspek, dan panduan yang Islam bawa ni dia akan bantu dan pandu kehidupan manusia, begitulah juga dalam aspek perubatan. Ini kita dah nak mula masuk lah, masuk soalan berkaitan dengan perubatan. Ini dah masalah juga lah, kaedah-kaedah fiqh berkaitan dengan perubatan. Sejam ya, kita tak mau, tak mau lebih. Dalam persoalan aktiviti perubatan ni, aktiviti perubatan dia punya perkembangan dalam tempoh 100 tahun kebelakangan ini perkembangan yang cukup besar dan menakjubkan. Sebab apa? Sebab perkembangan ni bukan sekadar berlaku dalam bidang perubatan. Perkembangan berlaku dalam persoalan teknologi maklumat, dalam komunikasi, dan juga dalam muwasalat. Apa muwasalat ni apa bahasa Melayu? Lupa lah. Tak cakap Melayu lama ni. Pengangkutan. Jadi segenap apa semua cabang aspek kehidupan manusia ni dalam 100 tahun kebelakangan ini memang berlaku perubahan yang mendadak, bahkan boleh disebut dalam setiap saat. Dalam setiap saat tu berlaku saja tambahan dan juga perubahan yang berlaku, tambahan maklumat baru sentiasa datang. Begitulah bila dalam teknologi komunikasi juga apa pengangkutan, hubungan. Kalau kata semalam buat komputer, pasang komputer, sebut buatlah, istilah buat ni budak lelaki fahamlah. Depa beli barang semua, depa pasang sendiri. Semalam beli, kalau kata semalam grafik kad tu kira paling maju lah. Kalau kata nampak Amir Syahid tu kalau masuk buat kartun pun memang keluar muka dia juga. Nah, realnya gambar yang keluar dengan grafik kad tadi. Esok keluar baru pula. Grafik kad hebat lagi. Lusa tak tahulah keluar apa pula. Kita, dia punya perubahan dan perkembangan tu terlampau cepat. Jadi bila perubahan yang berlaku ni terlampau banyak, jadi kajian bidang perubatan juga tak terkecuali dalam perkembangan ini. Setiap hari dan setiap masa akan ada penemuan-penemuan baru tentang cara dan kaedah bagaimana nak mengubati penyakit manusia. Dan setiap hari akan ada kajian-kajian baru yang dibuat. Akan ada yang ni depa sembelih binatang ni, lusa pula depa potong yang ni, tulat depa buat masuk rendam rendam-rendam ni buat kajian pula. Dan setiap masa kajian tu berlaku. Dan idea-idea baru untuk mengubati penyakit manusia akan sentiasa datang. Dan akan dikaji, akan dibuat kajian untuk buktikan idea-idea tadi. Kalau dibiarkan semata-mata manusia ni gunakan akal dan minda dia tadi yang kita sebut tadi, kemungkinan besar dengan maklumat dan juga alat yang tak cukup tadi menyebabkan ketika dia berusaha untuk mengkaji cara bagaimana nak membaiki kesihatan manusia, dia cuma fokus kepada masalah nak baiki kesihatan manusia tapi diabaikan persoalan nilai, persoalan akhlak dan persoalan etika. Yang ni yang beza cara berfikir muslimin, pengkaji perubatan muslimin dengan pengkaji perubatan bukan muslimin. Kita nakkan kesihatan, kita nakkan capai kemajuan dalam bidang mengubat pesakit. Sebab mengubat ni Rasulullah ni suruh berubat. Jadi kalau ada benda-benda yang dapat bantu dan boleh tingkatkan kualiti mengubat pesakit ni, memang benda yang digalakkan oleh Islam. Tapi kita nak apa yang dicapai tadi ni tidak keluar daripada panduan Islam. Sebab Islam ni dia akan pandu supaya maslahah tercapai, manfaat dapat dan keadaan tidak merugikan, merosakkan bahagian yang lain. Yang kita sebut nilai tadi, persoalan nilai-nilai ni al-qiyam. Qiyam ni akhlak dan etika lah. Macam mana kita tengok di barat semata-mata nak sembuhkan ataupun nak sehatkan pesakit, dia sanggup gunakan duit sepenuhnya untuk beli anggota daripada orang miskin. Nampak ni? Menyebabkan orang miskin tadi dapat mudarat, asalkan dapat duit dia bunuh diri bagi kat orang ni semata-mata kerana nak dapatkan duit untuk tanggung dia punya kesusahan hidup dia.
Ha, jadi contoh-contoh yang bagaimana fokusnya nak dapatkan kesihatan, nak sembuhkan pesakit. Tapi bila tidak ada panduan dalam cabang-cabang yang lain berkaitan dengan nilai ataupun berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan soalan masyarakat dan negara, menyebabkan kadang-kadang tidak ada hal itu, tak ada panduan dalam mengkaji dan juga peluang hukum terhadap aktiviti-aktiviti perubatan ni lah. Jadi jadi ni dah sampailah, ni khulasah dia. Khulasah dia, apabila timbul saja isu yang berkaitan dengan perubatan, yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti seorang doktor dalam hospital, aktiviti nak mengubat sakit kajian-kajian ini, semua perkara-perkara ini akan dikaji oleh para fuqaha, akan dikaji oleh ulama-ulama hukum hakam syariat Islam ini, itu sebut mujtahidin ni tadi. Bila datang saja benda baru, dia akan terus sampai, kemudian akan dibincangkan, akan dikaji, dia akan keluarkan kesimpulan, ini pandangan Islam terhadap aktiviti perubatan ini. Contoh sekarang yang masih diperbincangkan dan boleh dikatakan, boleh dikatakanlah selesai, perbincangan itu boleh dikatakan selesai, tentang soalan pemindahan organ. Isu pemindahan organ manusia pada manusia yang lain ini boleh dikatakan baru timbul sekarang ni dalam bentuk yang sungguh-sungguh kuat lah. Dah ada bank organ apa semua. Jadi perkara itu datang ke dunia Islam, sebab yang start buat benda ni mungkin daripada barat. Jadi datang ke dunia Islam, jadi ulama-ulama akan kaji, apakah pandangan Islam terhadap perkara sebegini, adakah benda ini bermanfaat dan pada masa sama tidak merosakkan masyarakat dan tidak merosakkan nilai-nilai dan etika manusia. Jadi kajian itu akan dibuatlah. Jadi dalam dia mengkaji tadi, dalam dia mengkaji, ketika inilah datang kaedah fiqh tadi. Datang kaedah fiqh tadi. Okey, kaedah fiqh yang sekarang ni kalau kita nak ambil daripada 5 tadi, kita akan ambil 2 lah. 2 yang ada orang kata apa, masuk secara langsung dalam perbincangan fiqh ni, perbincangan fiqh perubatan ni. Yang pertamanya persoalan ad-dararu yuzal. Islam adalah satu agama yang akan menolak benda-benda yang membawa kemudaratan. Jadi ketika para fuqaha, ulama-ulama buat persidangan, bincang tentang persoalan pemindahan organ tadi, dia akan kajilah, dia akan buat mai ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan, mungkin ada kaitan dengan pemindahan organ. Dia akan kaji hadis-hadis yang bincang tentang potong anggota dan ganti dengan anggota lain. Sambil-sambil kaji ayat-ayat Quran dan hadis tadi, panduan yang ada dalam otak dia adalah kemudaratan kita akan cuba elakkan dan kita akan cuba buangkan. Sebab pesakit sakit, sakit ni mudarat lah. Jadi kita nak buang mudarat pada diri pesakit tadi. Jadi benda ni akan sentiasa, apa dia ni, lingkungan itu, dia ni circle tu akan sentiasa berpusing dalam otak fuqaha tadi, dalam otak para mujtahidin, untuk keluarkan kesimpulan dan keluarkan hukum hakam. Begitu juga dalam persoalan yang simple lah, yang agak simple, boleh kita sebut simple lah, berkaitan dengan puasa. Bila pesakit perlu kepada makan atau perlu kepada suntikan ketika dia puasa, fuqaha akan kaji, adakah kes-kes yang berlaku dalam hadis ataupun dalam zaman sahabat ataupun Al-Quran ini sebut tentang berkaitan dengan perbuatan tadi. Pada masa sama, otak dia akan sesa dipandu oleh kefahaman kaedah fiqh tadi. Kaedah fiqh tadi sebut masyakkah. Kalau ada kesusahan, dan ada benda yang susah dan menyusahkan manusia ni, kita akan bagi jalan keluar pada dia yang bertepatan dengan syarak, dan kita akan elakkan kemudaratan. Jadi yang ini yang akan pandu dan akan bagi, kata apa, itulah anak nak sebut benda ni, nak sebut dengan mulut ni dia apa, bukanlah senang. Cuma cubalah sekat mana nak sebut bagi nampak macam mana benda pemikiran tadi, prinsip tadi memang kejap dalam otak orang yang mahir dalam hukum hakam ni tadi. Menyebabkan dia akan keluarkan hukum, dia akan keluarkan kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan kehendak syarak tadi. Sebab syarak syariat Islam ini, dia akan jaga masalah, jaga nyawa. Jadi masalah persoalan menjaga kesihatan ni adalah satu benda yang amat berat dalam Islam. Hifzul sihah ni termasuk dalam kategori hifzul nafsi, menjaga nyawa. Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir ni disebut je lah dalam beberapa fatwa dia, disebut persoalan hifzul sihah, menjaga kesihatan, adalah salah satu matlamat syariat Islam. Menjaga kesihatan manusia, menjaga nyawa manusia, terkandung dalam masalah menjaga nyawa manusia. Jadi kita berhenti takat ni dulu, anda buka pada perbincangan. Sebab kalau dengar satu pihak saja, dia tak buka sangat minda ni, dia nak buka perbincangan, dia taklah habis semua sekali, lagi dia akan tutup lah. Cuma anda nak bagi tahu, setakat ni sahabat-sahabat nampak kot bagaimana ke
para fuqaha dan juga mana sebut fuqaha ni sebab apa? Nak highlight kata pakar. Pakar dan ahli dalam persoalan hukum hakam berfungsi ataupun beraktiviti. Dia apa? Di macam mana cara dia buat kerja dia untuk keluarkan hukum hakam. Okay, sebelum kita buka soalan ni nak sebutlah. Para mujtahidin, mujtahidin ini disebut mujtahidin, pakar-pakar dan para fuqaha ni yang institusi yang diiktiraf, institusi yang dipegang oleh umat Islamiah ni zaman berzaman. Zaman berzaman, empat institusi utama. Ada sebut bahasa institusi. Yang pertamanya institusi yang diasaskan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Yang keduanya yang diasaskan oleh Al-Imam Malik. Yang ketiganya diasaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu anhum ajma'in. Dan yang keempatnya institusi yang diasaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Yang kita faham dengan keadaan mazhab-mazhab tadi, dia sebenarnya institusi. Institusi yang mengkaji persoalan hukum hakam terhadap aktiviti manusia daripada Quran dan Sunnah. Jadi, empat-empat pakar ini, empat-empat mujtahid ini diiktiraf sebagai memang kelayakan mereka untuk memahami hukum daripada Quran dan Sunnah, memang diiktiraf. Sebab mereka ni adalah orang yang ada kemampuan yang cukup. Mereka faham Al-Quran semua sekali dan kebanyakan hadis ada pada mereka. Kebanyakan hadis daripada mereka dan kebanyakan fatwa para sahabat dikaji oleh mereka dan kebanyakan fatwa para tabi'in ada semua dalam kajian empat-empat imam ini dan hasil kajian secara umum tadi lah dikeluarkan hukum dan disusun hukum-hukum terhadap aktiviti manusia. Jadi empat institusi utama. Dan empat ini bukannya seorang, bukan Imam Abu Hanifah seorang, bukan Imam Syafi'i seorang, bukan Imam Ahmad seorang, bukan Imam Malik seorang. Setiap orang tu ada pelapis dia. Ada anak murid dia yang meneruskan untuk sambung, untuk sebarkan, untuk nakalkan, untuk pindahkan benda yang akan datang. Dan akan sesuai ada tokoh-tokoh Al-Quran, tokoh tafsir, tokoh hadis, tokoh bahasa Arab, tokoh semua sekali yang akan sesuai berkhidmat untuk sebarkan, untuk kembangkan lagi institusi sini supaya sampai ke zaman kita hari ini. Jadi ini rujukan utama dalam kita nak mengambil hukum hakam yang berkaitan dengan aktiviti manusia seluruhnya. Dan khusus kita bincang dalam perbincangan kita petang ni, inilah rujukan utama untuk kita memahami dan kita ambil hukum hakam yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti perubatan. Yang mana disebut dalam kitab mereka, soalan-soalan yang ada dalam istihad-istihad mereka, itu tempat rujukan kita. Bagi yang persoalan-persoalan moden dan persoalan baru yang tidak ada dibincangkan dalam kitab-kitab dan karangan sebelum ini, rujukan kita ialah pewaris-pewaris dan juga fuqaha-fuqaha yang ada pada zaman kita lah yang mengikuti institusi tadi, yang mana dilatih dan di dibekalkan dengan alat yang cukup melalui latihan mereka. Dan memang mereka ni diiktiraf sebagai tokoh-tokoh yang mampu untuk keluarkan hukum hakam daripada Al-Quran dan Sunnah. Inilah ulama-ulama yang kita sebut sebagai zaman kita hari ni tersebut. Kita tak sebutlah mujtahid mutlak. Nak mujtahid mutlak tu label Imam Syafi'i, Imam Ahmad Habib, kita sebut mungkin mujtahidin. Maksud macam ni, pakar yang boleh kita pegang sebagai rujukan dalam hukum hakam. Dari segi individu, antara tokoh-tokoh yang disebut disebut diiktiraf oleh dunia Islam ni ialah salah seorangnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ini memang mujtahid, memang pakar dalam soalan hukum hakam. Dan yang keduanya Fadilatul Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ini kena sebut, kena faham ni, kena jelas. Ini memang pakar, memang mujtahid, memang pakar dalam soalan hukum hakam Islam. Dan yang ketiganya Fadilatul Syekh Mufti Mesir, Syekh Ali Jumaah. Ini antara yang diiktiraf oleh lawan dan kawan lah. Kata memang ada kelayakan dan kemampuan untuk bincang soalan hukum hakam. Ini daripada sudut individu, nama. Cuma nak beritahu bukan nama tiga ni saja, memang ada lagi, ramai lagi lah. Asalkan nama tokoh-tokoh tu diiktiraf, maka kita boleh ambil rujukan daripada mereka. Cuma kena faham lah, maksud iktiraf ni pakar dalam persoalan yang bincang bab hukum hakam. Ada orang boleh bagi tazkirah, ada orang boleh bagi ceramah, ada orang boleh buat rehlah, ada orang boleh buat qiyamulail, dan ada orang boleh cakap syarah makna hadis, ada orang boleh cakap syarah makna tafsir Quran. Tapi tak semua orang boleh cakap tentang persoalan hukum hakam dengan tepat dan dengan orang kata apa, seni ni tadi. Maksud seni faham kot, dengan kemahiran yang tajam tadi. Kalau pakar bedah, ada pakar bedah yang boleh bedah dengan apa, cantik dan juga kesan dia memang sebab apa? Sebab kemahiran yang tajam tadi. Kemahiran bukan pisau tajam,
kemahirannya dah cukup, skill itu memang, skillnya memang dah, orang kata apa? Tak tahulah nak sebut, cukup lah. Lebih faham kan? Jadi tak semua ulama dan tak semua sarjana Islam ini boleh kita rujuk dalam soalan hukum hakam. Mungkin dia pakar tafsir, mungkin dia pakar hadis, tapi dia bukan pakar dalam nak cakap buat hukum hakam. Jadi rujuklah kepada individu-individu yang boleh dipercayai ini. Dan sekarang juga zaman sekarang ini bukanlah sekadar dalam bentuk individu, dia dalam bentuk kumpulan pun ada. Ada institusi-institusi yang dalam bentuk kumpulan dan organisasi yang kita boleh pegang dan kita boleh iktiraf sebagai rujukan dalam soalan hukum hakam ini. Yang besarnya dan yang ada depan mata kita ni, institusi Al-Azhar Syarif lah. Dia memang ada pakar-pakar rujuk dia yang akan bincang apa saja aktiviti yang berkaitan dengan isu-isu orang Islam ini yang timbul, akan dibincangkan dan dikeluarkan bayanan, dikeluarkan penjelasan tentang kesimpulan yang keluar daripada pembincangan dan kajian mereka. Keduanya, Darul Iftah Misriyah. Ini memang institusi. Dalam Darul Iftah tu di bawah Fadlatul Syekh Ali Jumaah ada bahis, ada fukaha-fukaha yang memang tokoh-tokoh yang cukup besar, yang memang alim dan pakar dalam soalan hukum hakam ni, bukan dia seorang. Akan ada pekerja apa, anak-anak, anak-anak didik dan juga ahli-ahli dia yang akan kaji soalan hukum hakam. Dan yang ketiganya, yang banyak membincangkan persoalan terutama isu-isu perubatan, isu perubatan ni, Majma' Fiqhi. Majma' Fiqhi ni adalah himpunan ulama-ulama yang diadakan persidangan-persidangan, dia bawa persidangan untuk bincang apa-apa saja isu. Dia adalah organizer dia, dia ada ahli-ahli dia, dia akan panggil semua ulama untuk bincang isu-isu yang berkaitan dengan umat Islam ni, dari hukum hakam, yang isu-isu moden untuk dibincangkan. Nah, jadi ini rujukan empat institusi utama tadi, zaman-zaman tadi, ulama-ulama mujtahidin mazhab yang empat ni, dan juga mujtahid-mujtahid yang ada zaman kita hari ni lah, fuqaha yang ada zaman kita ni, untuk kita rujuk soalan hukum hakam berkaitan dengan apa saja aktiviti, khususnya berkaitan dengan bidang perubatan. Jadi saya rasa itu kot setakat ni dulu, harap-harap dapat gambaran lah. Okay, saya kat depan ni fungsinya apa? Kalau tak di sudut ni, kami ni pangkat ustaz-ustaz, pangkat ustaz-ustaz ni, sebut ustaz-ustaz ni maknanya orang yang ambil pengkhususan bidang agama lah. Kerja kami bukan ijtihad buat keluar hukum hakam. Kerja saya ni, saya ni kalau nak, kalau buat, kalau nak bandingkan mujtahidin ni dengan pakar bedah, saya ni nak jadi tukang lap lantai dekat bilik bedah tu pun tak layak. Ni bukan lawak, ni bukan lawak, ni nak cerita realiti. Tahap kami ni, tahap saya ni ataupun tahap ustaz-ustaz ni, kami ni nak jadi tukang lap lantai pakar bedah tu pun tak layak. Kerja kami cuma tukang sampaikan. Dia nak reti, nak ajak, nak ajak reti tahap kita. Kerja saya sebab apa? Sebab saya belajarlah sikit faham istilah-istilah fiqah ni, yang saya boleh faham ucapan mereka. Maka bila boleh faham ucapan mereka, saya boleh sampaikan ucapan mereka tu pada sahabat-sahabat yang lain. Kerja kami orang tengah yang tukang sampaikan saja. Cuma rujukan kita tetap kepada para ulama tadi. Jadi sebab tu nak sebut ni lah ni, ustaz ni banyak kali kata lah. Nak buka lah. Yang mana terlintah-terlintah tu kita tak sebut siap-siap, takut lupa. Jadi bila bincang, bincang soalan kaedah fiqah ataupun bila bincang hukum-hukum fiqh perubatan kepada doktor, kepada sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat kena faham lah. Jangan duk rasa lepas ni bila dah ngaji fiqh perubatan, aku balik aku boleh jadi mujtahid. Mai saja pesakit apa semua, aku mengikut hukumnya begini. Nak tekankan yang ni, persoalan kelas fiqh perubatan, idea yang bagus. So yang ni dia akan membantu sahabat-sahabat medik ini untuk dapat gambaran lah, tahu hukum hakam. Dan kalau langkah seterusnya yang lebih baik lagi, kita boleh buat keluar, dia juga doktor dan dia ada minat, kalau dia ada kemampuan, dia sendiri yang akan mendalami fiqh tu sendiri, disiplin ilmu syariat dan ilmu fiqh Islam tu sendiri. Jadi kita boleh buat keluar doktor dan juga pakar hukum hakam sendiri lah. Maksud pakar tu, pakar sebagai rujukan orang tengah tadi lah. Dan kalau Allah Ta'ala bagi, dia rahmat Allah Ta'ala ni tak tertutup, tapi tu boleh jadi, boleh keluar lagi mujtahid daripada dunia Melayu ni. Bukanlah mujtahid mutlak, maksudnya dia tu ada kemampuan dan kelayakan untuk kaji hukum hakam dengan kepakaran yang cukup untuk selesaikan masalah umat. Cuma secara umumnya, peranan kelas fiqh perubatan ataupun jenis seminar-seminar macam ni lah, kita nak bagi pengenalan. Sekurang-kurangnya dia tahu hukum hakam berdasarkan penjelasan tadi, dan dia nampaklah sedikit sebanyak. Dan yang pentingnya, dia tahu rujukan, dia tahu di mana nak rujuk. Dia tahu di mana nak rujuk, dia tahu peranan dia di mana. Ana sendiri kalau anda dengar ceramah kesihatan,
ceramah tentang kaedah membedah pesakit. Nazmi dengan Amir Syahid mai anda duduk tengah. Ustaz dengar, ustaz dengar ni. Cara-cara membedah pesakit. Dia tunjuk kita ada alat ni, tak ada alat tu, alat ni, alat ni. Ha ni ustaz, bila kalau bedah perut ni mesti 4 cm tak boleh lebih. Benang kena guna benang ni, kalau boleh benang paling mahal sekali. Dia sebut semua. Habis muhadarah tadi, anda boleh buat keluar, anda boleh jadi ahli bedah lah. Tak boleh. Tahap yang dapat daripada seminar oleh Nazmi dan Amir Syahid ni tadi, seminar oleh mereka tadi, tahap saya dapat gambaran bagaimana bilik bedah itu doktor dan juga pesakit berfungsi dan juga beraktiviti di bilik bedah tadi. Cuma untuk praktis, untuk buat sendiri, tu bukan kerja saya. Macam itulah juga sahabat-sahabat. Kepentingan ustaz-ustaz untuk rujuk pada doktor bila sakit, walaupun dia dah ikut dah seminar perubatan dulu ni, dia tetap kena rujuk kepada doktor bila sakit, supaya doktor dapat sebut satu-satu supaya bagi panduan. Begitulah juga sahabat-sahabat yang sebagai doktor ini, kalau peringkat selesai seminar atau peringkat selesai mengajar ngaji tahap yang agak tinggi sikit, level kita adalah level kita boleh kenal dan tahu, ke mana pun tetap kena rujuk kepada pakar-pakar dan juga ahli-ahli dalam bidang hukum hakam ni lah. Sebab tu idea ni idea yang bagus, cuma kembangkan sikit dengan kalau boleh, ni cerita masa banyak masa depan lah. Sepatutnya hospital-hospital dan Kementerian Kesihatan ini yang jangka masa panjang lah, memang kita nak lah. Kita nak setiap jabatan, setiap kementerian tu ada pakar rujuk syariah yang memastikan aktiviti di bawah kementerian tadi tidak bercanggah dengan syarak dan bertepatan dengan syarak. Kalau berkaitan dengan doktor ni, kita nak Kementerian Kesihatan tu ada pakar runi syariah dia. Dalam hospital ada pakar rujuk hukum hakam yang berkaitan doktor dan pesakit, ataupun ada pakar rujuk yang berkaitan dengan hukum hakam aktiviti-aktiviti dalam hospital. Jadi kena gabung dua-dua. Dan yang terakhirnya, terakhir lagi ni, anda nak sebut, anda nak sebut apa? Ada setengah orang salah faham. Dia kata, ustaz, bagaimana syekh-syekh mufti-mufti kita keluarkan hukum hakam, sedangkan dia bukan pernah masuk bilik bedah? Ini anda pernah dengar soalan macam ni? Mungkin dia, orang yang timbulkan soalan ni sebab dia tak faham bagaimana cara keluarkan hukum hakam. Dalam Darul Iftah, disiplin Darul Iftah Mesriah tu sendiri, yang Syekh Ali Jumah ni dan Syekh Qaradawi semua sendiri, dia tak akan keluar, dia akan sebut. Dia sebut apa? Qawlut tabib hukmul faqih. Ucapan dan penerangan daripada doktor, itulah yang akan jadi sandaran aku untuk aku keluarkan hukum hakam terhadap aktiviti perubatan ni. Maknanya dia bukan buat keluar sendiri, dia akan panggil grup doktor. Doktor-doktor datang depan dia dan bentangkan, terang satu persatu apa aktiviti ni, sekian-sekian secara jelas, baru dia faham perbuatan manusia ni, dia akan rujuk kepada Quran dan Sunnah. Dia akan dapat gambaran yang jelas dulu tentang aktiviti perubatan tu, baru dia akan keluarkan hukum hakam. Sebab tu persidangan yang banyak yang dibuat sekarang ni akan gabungkan pakar-pakar doktor-doktor dalam dunia Islam, dan gabung pakar-pakar mujtahidin, fuqaha dalam dunia Islam ni, dan dia akan ada tugas masing-masing. Yang ni bentangkan dan terangkan, yang ini akan kaji dan keluarkan kesimpulan. Bukan buat seorang-seorang, bukan syekh yang duduk tang ni, betul buat keluar hukum hakam, tak. Ulama-ulama kita ni sangat amanah, sangat-sangat amanah. Jadi cukup sekat ni dulu, alhamdulillah ketiga dua minit, cukup sejam. Jadi kita buka lah untuk perbincangan tentang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengenalan asas kepada fiqah perubatan, dan juga kaedah-kaedah fiqah yang banyak dibincangkan dalam fiqah perubatan ni lah. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Terima kasih kepada Ustaz Azam atas penjelasannya kaedah syarak calon. Tadi Ustaz Azam sebut berkenaan dengan target kita. Target Ustaz lah untuk menyampaikan kepada kita hari ini adalah memahami macam mana ulama atau fuqaha sampai kepada tahap mengeluarkan hukum. Maksudnya apa yang ada dalam minda mereka sehingga mereka mengeluarkan hukum. Dan kadang-kadang kita menuduh secara berdua, kita kata kita tak tahu apa dia ataupun macam mana boleh keluarkan hukum sedangkan dia tak masuk ibu dah. Tapi apa, salah dah berjaya selesaikan salah-salah yang kalau salah tu main tak menjalankan dia kan. Ok, lepas tu disebutkan lagi tiga elemen pertama yang bermain di bidang fuqaha, iaitu ya, usul fiqh, kaedah fiqh dan mafasid syarak. Okay. Dan macam mana apa tiga elemen pertama ni sentiasa di diletakkan di panduan asas satu pengeluaran hukum. Jadi berlingkar senang, sangat-sangat susah. Dan kita yang baru belajar, baru tahu
nampak syarat bagi lima dan institusi-institusi utama sama ada untuk individu ataupun institusi-institusi yang mana boleh tanggungjawab dalam menentukan ataupun mencari soal berbahagia especially yang masalah yang terlalu. Okey, jadi saya buka kepada sesi soal jawab, sesi persoalan. Kalau saya sempat ada soalan, boleh kemukakan sama ada nak bangun, nak jangkat terus ataupun tak bila lagi berikut lah saya, apa, saya selaku MC lagi berikut untuk itu dia lah sebab apa, mic tak ada kan. Jadi nak pernah bagi semua dengan soalan tu, sila bagi kasar. Sebelum kita terus pada sesi soal jawab berkaitan dengan fik perubatan puasa. Ada yang okey, ada yang anda akan sebut anda tak jawablah. Tanya orang yang tak tanya. Tak senang nak bagi ruang tanya ni, cuma tanya bagi ada kaitan lah. Lagi dua tanya ustaz bila nak kahwin, ustaz kena beri jadi ke tak? Ustaz petang ni lepas habis bukan ustaz nak pergi yang mana satu. Masa tu tanya pelik-pelik. Jawab dulu kotlah. Terima kasih sahabat yang tanya, Cik Anas. Cik Anas solo lagi. Okay. Ah, Insyam lah kau kan. Saja bagi kenal dia seorang ya Cairo kan. Okey. Soalan yang sahabat ni tanya penting sebab nak bagi tahu dan nak tunjuk kepada kita bahawasanya para fuqaha dan mujtahidin dalam dunia Islam ini ialah para fuqaha ni dia adalah bahasa kita ni bahasa kita sebut genius. Bahasa kita sebut ni genius. Dia bukan otak, bukan otak orang tak lulus SPM, batu sambung ngaji ikut dan tak. Dia memang otaknya sangat-sangat cerdik dan bijaksana. Sebab tu diceritakan antara manaqib ataupun kisah-kisah Imam Abu Hanifah diceritakan pada umur 6 tahun dia dah boleh berdebat dan kalahkan pakat apa tokoh etis. Sebab otak memang cerdik. Memang cerdik. Imam Syafi'i tajamnya otak dia, dia adalah seorang pakar matematik. Pakar dan pakar bahasa. Di mana otak dengan otak yang cerdik. Imam Ahmad Hanbal menghafal berjuta-juta hadis. Bukannya sikit. Kita ni apa nama kawan pun lupa. Jadi persoalan yang sahabat tanya tadi, kita benarkah dalam fiqh Islami, dalam karangan-karangan, kita sebut karangan-karangan dan juga dalam persidangan ataupun kita sebut kelas-kelas mereka, sebab ulama ni dia contoh Imam Syafi'i dia karang, bukan dia karang untuk seorang-seorang. Dia duduk sama anak murid dia dan munakasyah. Bila bincang satu persoalan dah sampai kesimpulan, dia akan catik dan tulis buku. Jadi dalam karangan-karangan tadi ataupun dalam perbincangan tadi, dalam proses nak mengarang tadi, untuk bincang tentang hukum hakam tadi, memang ada wujud disebut al-iftiradiyah, benda-benda perkara yang dijangkakan dan difikirkan, dan perkara itu tak wujud pun, cuma dia biarkan otak dia terbang. Maksud kita sebut bahasa kita terbang, otak dia mengembang dan terbang, cuba bayangkan apa-apa saja persoalan dan kemudian cuba selesaikan persoalan terhadap hukum tadi. Ini yang wujud dalam fiqh Islami, dalam turuh fiqh Islami ni memang wujud. Cuma peratusan wujud banyak atau sedikit tu, macam sahabat tadi tanya, Anas tanya, dalam dia sebut fiqh Hanafi. Anas sebut bukan fiqh Hanafi saja, semua mazhab ada, semua institusi fiqh ada benda ni, cuma dia punya kadar banyak atau sedikit tu wallahualam saya tak tahu nak tentukan siapa banyak, kena rujuk balik. Cuma ini antara perkara yang diaibkan dan diburukkan, dikutuk para fuqaha. Dia kata buat apalah bincang benda yang tak wujud.
Dia kata buat apa? Ini orang salah faham. Persoalan fuqaha melatih faqih, dia sama juga macam melatih pakar bedah. Pakar bedah, nak jadi pakar bedah, dia kena banyak kali bedah. Dia kena banyak kali bedah, banyak kali bedah, baru dia akan jadi pakar. Jadi nak latih faqih, nak latih fuqaha, nak latih anak murid ni jadi mujtahid, jadi memang kena latih dia untuk timbul isu dan dia kena selesaikan isu tadi. Dia timbulkan isu dan selesaikan isu tadi berdasarkan kefahaman terhadap syarak. Jadi sebab tu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, bahkan semua sekali lah dalam sejarah ni akan sentiasa akan timbul isu, dia akan bahkan sengaja-sengaja timbulkan isu, bincang, bayangkan sesuatu perkara, kemudian cuba selesaikan. Sebab apa? Matlamatnya bukan matlamat nak buang masa. Matlamat fuqaha ialah nak latih dan train, nak bina akal fiqhi, disebut apa? Liyah apa? Bina aqlul faqih. Dia nak bina akal faqih, nak bina otak seorang fuqaha. Maksudnya ni, yang ni yang menyebabkan, yang pertama faedahnya apa? Faedahnya dia akan melatih anak murid itu sendiri yang jadi faqih. Jadi mazhab itu ataupun institusi itu tak akan mati, sentiasa akan ada pelapis dia. Sebab setiap masa kita boleh latih anak murid dan keluarkan seorang fuqaha. Jadi kalau dia dah biasa latih, bayangkan, cuba bayangkan, bayangkan dan selesaikan, kalau timbul isu baru, isu model, agak-agak dia boleh selesai lah. Boleh selesai lah sebab dia dah terlatih. Ini faedah pertama melatih fuqaha. Yang keduanya, dia akan bawa di sudut, dia akan meluaskan lagi dan dia akan orang kata apa, merelevankan lagi wujudnya institusi fiqah tadi. Oh, setiap institusi ni dia tak jumud, dia tak beku, dia akan sesuai berkembang. Dan berkembang tu bukan berkembang ikut otak minda lah, berkembang ikut panduan syarak tadi. Nampak? Jadi dia akan dapat selesaikan. Inilah yang sebenarnya inilah sebenarnya hakikat yang katakan syariah salihatul likulli zaman wa makan. Syariah Islam ni sesuai untuk pada setiap masa dan pada setiap tempat. Disebabkan inilah, disebabkan kita dapat selesaikan dan dapat kembangkan fiqah ni. Dan yang ketiga, faedah utamanya ialah dia dapat bagi panduan, dapat bagi panduan generasi akan datang macam saya ni, ataupun macam kita ni lah.